Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kota Kediri dan saat ini di depan saya ada seorang bapak-bapak yang bernama dengan sebutan Pak To dan kondisinya hampir mirip dengan Pak Suhadi. Tapi Pak To ini masih mau berusaha untuk bertahan hidup dengan cara mencari botol-botol bekas, kaleng baleng bekas, kardus bekas atau besi-besi tua lainnya yang Pak To temui di jalan maupun di tempat-tempat sampah, teman-teman. Nah, kebetulan sekarang Pak To sudah ada di hadapan saya dan saya akan berbincang sedikit mengenai kehidupan To, aktivitas Pak To sehari-hari. Oke, sekarang kita temui Pak To. Assalamualaikum Pak To. Assalamualaikum. Depan kabar ya? Baik. Alhamdulillah sehat nggih. Sehat. Nah, ini habis dari mana tadi Pak To? Habis di Bulu Pasar. Habis Bulu Pasar? Iya. Oh, di Bulu Pasar itu ngapain Pak To? Mencari barang bekas. Mencari barang bekas. Memang aktivitas Pak To ini sehari-hari mencari barang-barang bekas. Iya. Seperti apa botol, aja? Botol bekas. Besi tua. Besi tua, kardus. Kardus, kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Nanti dikumpulkan lalu dijual hari itu atau bagaimana Pak To? Dicetok dulu di rumah, satu bulan dijual di rancangan. Oh, rancangan itu tengkulak ya? Iya. Oh, berarti pengepul. Oh, pengepul. Iya. Oh, berarti satu Pak To ini nyali hari ini, besok nanti dikumpul-kumpulin. Udah penuh dijual. Oh, iya ya. Kalau udah penuh baru dijual Pak To. Iya. Iya, iya. Bentar Pak To, banyak mobil truk lalu lalang. Iya. Nah, jadi Pak To ini mengendarai ini bisa dibilang sepeda, teman-teman. Sepeda rakitan roda 3 ini mengendari kendaraannya di banyak mobil-mobil gini Pak To ya? Iya, banyak mobil-mobil. Nah, ini kendaraan ini Pak To bikin sendiri, pesan atau ada pemberian dari orang? Pemberian dari orang. Dari orang. Sekolah yayasan. Oh, dari sekolah yayasan. Oh, Desa iya, Bulu Pasar. Oh, Desa Bulu Pasar. Nah, Pak To ngapunten nih sebelumnya. Pak To usia berapa ya? 41. 41. Nama aslinya siapa, Pak? Sumaryanto. Pak Sumaryanto. Oh. Nama aslinya Pak Sumaryanto, usia 41. Sudah berkeluarga, Pak To? Belum. Belum menikah? Belum. Oh, iya. Tapi Pak To di sini tinggal dengan siapa, Pak To? Orang tua. Masih bersama orang tua? Iya, masih bersama orang tua. Ada adik-adik atau kakak? Adik-adik. Adiknya berapa, Pak To? 3. Adiknya 3. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki 2, perempuan 2. Oh, berarti Pak To anak pertama? Iya. Anak pertama Pak To, adiknya perempuan? Perempuan, laki-laki. Terus laki-laki yang terakhir. Oh, semuanya 4 adiknya? 4. Adiknya 3, empat berarti ya? Oh, iya, 4 bersaudara, teman-teman. Nah, mohon maaf nih Pak To, untuk keadaan adik-adiknya apa seperti Pak To atau gimana? Enggak. Normal semua. Nah, Pak To ini mohon maaf nih, mohon maaf banget. Keadaan kaki seperti Pak To ini dari lahir atau dari usia berapa ya, Pak? Dari lahir. Dari lahir. Polio. Oh, Pak To kena polio. Okay. Sudah pernah berobat kemana aja, Pak To? Ke sana-sana. Enggak kunjung sembuh. Oh, udah pernah berobat ke sana sini tapi enggak kunjung sembuh ya. Iya. Dokter juga pernah. Pernah dioperasi, pernah. Oh, pernah dioperasi Pak To. Gini. Yang ini ya, mohon maaf. Ya. Ini kakinya teman-teman jadi bekas jahitan kanan kiri ya Pak To ya. Kanan kiri. Allahu Akbar. 49 jahitan. 49 jahitan. Nah, sekali lagi nih Pak To. Pak To kalau mulai nyari barang-barang bekas itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 9. Jam 9 pagi? Ya. Nah, itu istirahat pulang? Pulang. Pulang kembali lagi mangkal di situ, warung gitu. Oh, warung yang ini ya? Ya. Oh, iya. Tapi hari ini dapat Pak To? Dapat satu gelangsing. Gelangsing itu apa ya? Lancing itu goni. Oh, karung. Karung. Iya, dapat satu karung. Ya. Oh, gitu. Nah, ini alat buat nyukil ya, Pak To ya. Jadi nyukil. Cara nyukilnya gimana ini? Gini. Oh, itu ada ujungnya, ada gini lancipnya. Oh, ya terus taruh di belakang. Oh, geng.
Nah ini juga ada tutupannya nih kalau ya. Hujan ya Pak Toh ya. Iya kalau hujan. Nah, kalau udah hujan bisa ditutup. Ini. Wah iya enak sekali, mantap. Oke, tutup, buka lagi Pak Toh. Iya. Lah Pak Toh hari ini udah makan belum? Sampun sudah. Makan. Sudah. Sudah makan. Udah ngopi juga ya Pak Toh ya. Iya sudah. Ini lagi ngopi nih Pak Toh nih. Ya, nanti kita ngopi lagi Pak Toh. Iya. Nah, ini pemberian udah berapa lama nih, Pak Toh? Udah dari SD. Dari SD? Iya. Oh, Pak Toh pernah sekolah ya? Pernah. Dulu ya? Di Bulupasar tuh. Oh, sekolah di Bulupasar? Ini bantuan. Ini bantuannya? Iya. Dari Pak Toh sekolah SD? Iya. Sampai saat ini? Sampai SMP. Sampai SMP? Iya. Oh, Pak Toh berarti pernah sampai sekolahnya sampai SMP? Iya. Oh, kelas berapa? Lulus? Lulus. Lulus setelah sekolah baru? Dari... barang botol bekas. Oh nyari barang botol bekas. Pernah usaha lain nggak Pak Toh selain botol-botol bekas? Nggak pernah. Belum. Belum pernah. Tapi ada keinginan. Kasih, se. Kendaraannya bawa. Iya. Nah tapi Pak Toh ada keinginan nggak kalau untuk usaha atau dagang atau apa gitu? Pinginnya dagang, warung gitu. Warung gitu, ya, dagang rokok. Seperti gitu. Warung-warung kopi, ya, rokok gitu. Rokok. Pinggir jalan atau di rumah? Di rumah. Di rumah ya, biar nggak capek kemana-mana ya. Pak Toh ya. Ya mudah-mudahan nih teman-teman dari penonton Yudi Potret Kehidupan ada yang mau membantu Pak Toh, mau menyisihkan sebagian rezekinya, sebagian kecil rezekinya untuk membantu Pak Toh, untuk membantu sesama, untuk membantu kehidupan Pak Toh agar lebih layak lagi, karena Pak Toh ini semangat untuk usahanya luar biasa. Dan ini sepeda dari zaman Pak Toh SD sampai SMP ini masih bertahan. Dan udah berapa kali rusak ini Pak? Bulan-bulan rusak. Oh, udah sering rusak. Sering rusak. Nah, Pak Toh, kapan-kapan mungkin besok kalau saya main ke rumah Pak Toh, boleh nggak Pak Toh? Boleh. Boleh Pak Toh ya. Main-main saja. Nah, boleh. Kita silaturahmi, ya, kita jalin. Bebas. Iya. Buka. Siap. Kita jalin persaudaraan Pak Toh. Oke. Pokoknya harus semangat terus Pak Toh. Oke, jangan pernah pantang menyerah. Nah, Pak Toh kan belum nikah nih. Oke. Ada harapan gak sih Pak Toh buat menikah sebenarnya Pak Toh? Ada. Ada. Dan harapan itu sangat kuat, pengen banget menikah. Nah, kira-kira wanita seperti apa nih yang Pak Toh mau? Seperti menerima apa adanya gini. Oh iya, yang bisa menerima Pak Toh apa adanya, kehidupan Toh, keseharian Pak Toh ya kan. Kesehariannya gini. Nah, dari fisik Pak Toh juga ya kan. Tapi pernah ada Pak Toh dekat sesama orang apa sama cewek waktu SMP atau kapan? Belum pernah sama sekali ya. Oke. Mudah-mudahan Allah mendengar doa Pak Toh nih. Ketemu orang-orang baik. Ketemu orang yang mau membantu kehidupan Pak Toh, mau mengangkat derajat kehidupan Pak Toh dan keluarga. Tentunya kita sama-sama berdoa semoga kehidupan Pak Toh kedepannya bisa lebih layak. Dan insya Allah saya besok akan silaturahmi ke tempat Pak Toh sama Bak, sama Cak Bolang juga. Nah iya, ini saya tahu informasi tentang Pak Bolang. Iya, tentang Pak Toh dari Cak Bolang. Kebetulan saya dari Jakarta juga, iya. Langsung meluncur ke sini. Mau silaturahmi sama Pak Toh. Yuk Pak Toh, kita ke warung lagi Pak Toh. Oke. Nah, bisa nggak? Bisa. Nah ini Pak Toh harus susah payah nih Pak, teman-teman. Dia harus mundur. Kita akan mencoba stop kendaraan Pak, teman-teman. Dia mundur teman-teman. Oke, aku bantu tarik ya. Ayo Pak Toh, aku bantu dorong biar enak. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.
Salam kenal. Salam kenal juga, Mas. Yudi, jenenge sinten, Mas? Namanya Mas siapa? Mas Aris. Mas Aris. Wah, ini dagang di sini udah berapa lama nih, Mas? 5 bulan, Mas. Udah 5 bulan. Ya, 5 bulan. Oh, sebelumnya? Sebelumnya kerja di pabrik. Di Jakarta atau di? Di daerah sini saja, Mas. Oh, di sini aja. Ya. Oh, iya. Pabriknya tutup, saya buka usaha jualan kopi, sama nasi bungkus, gorengan. Tapi tadi saya udah sempet makan di sini juga nih, enak juga masakannya nih. Nah, iya, Mas, makasih. Ini di jalan apa, Mas, namanya? Jalan Wonosari Bulu Pasar. Jalan Wonosari Bulu Pasar, Kediri, nggih. Kediri. Kediri. Oh iya, Mas, ngomong-ngomong, di warung ini Pak To ini sering istirahatnya di sini ya? Iya, Mas, sering. Setiap hari di sini, Mas. Setiap hari? Setiap hari, kecuali hari Minggu, Mas. Saya libur. Oh, masih kalau Minggu libur. Iya. Berarti ngerti, sedikit ngerti lah ya, kesehariannya Pak To ya. Iya. Biasanya gimana itu, Mas? Boleh diceritakan? Pak To itu orangnya baik, Mas. Mm-hmm. Sering kesini juga, kecuali Minggu. Kalau berangkat mencari rosok itu jam 5 berangkat. Jam 5 subuh. Jam 5 subuh berangkat. Mungkin kembali sini jam setengah delapan, jam delapan. Oh, nanti pulang lanjut lagi dia ya? Pulang jam 11. Kalau makan di rumah ya gitu, Pak. Ya. Jam 11 pulang, ke sini lagi jam 2, jam setengah 3. Tapi sering makan di sini, Pak, Tok? Ya, sering. Makan sering, ngopi lah ya? Ngopi. Nah, untuk kesehariannya Mas Tony kan memang dikenal sebagai pemungut atau pencari barang-barang bekas ya. Bekas. Dia tinggalnya sama Mas siapa namanya? Dorisan? Sampean? Mas Aris. Mas Aris. Mas Aris itu dekat apa jauh? Ya satu desa, Mas. Oh, masih satu desa. Satu desa. Oh, iya, iya. Berarti ngerti lah ya rumahnya ya. Ngerti lah, Mas. Kondisi di rumahnya ya, seperti apa gitu. Itu satu jam di kereta. Untuk orang tuanya masih ada ya, Mas ya? Masih ada semua, Mas. Nah, bisa diceritakan kehidupannya Mas Tony sehari-hari yang Mas Aris tahu di rumah. Kehidupannya di rumah ya dengan mencari rezeki di sini ya, dikasih orang juga. Oh, kalau ada orang yang ngasih barang bekas juga. Oh. Kalau kebanyakan suruh ambil adiknya, Mas. Kalau dikasih orang kebanyakan gitu loh. Ah. Yang bisa dibawa dibawa. Kalau enggak. Kalau enggak ditinggal lalu kesini suruh adiknya yang ambil. Adiknya. Oh. Nah, kalau buat kehidupan di rumah nih, Mas To ini rumahnya seperti apa atau dari segi ekonominya gimana itu? Ya, dari segi ekonominya juga ya begitulah, Mas. Namanya juga ya manusia, ada kurangnya ada lebihnya. Kalau Pak To dapat rezeki banyak suruh belanja sembako setiap hari. Yang suruh belanja orang tuanya. Orang tuanya. Oh, ya. Karena kalau Pak To dapat rezeki banyak lah. Karena Pak To ini salah satu tulang punggung juga ya. Salah satu tulang punggung. Orang tuanya bertani atau gimana? Orang tuanya ya bekerja sebagai orang ya kadang ke sawah. Oh iya ya, selaputan lah ya. Selaputan gitu. Tani juga. Tani juga. Disuruh orang juga kadang suruh anterin barang bekasnya Pak To ini ke tempat pengepul rosok. Oh, tapi nih menurut Mas Aris nih, untuk kehidupan Mas To ini untuk ekonominya benar-benar kekurangan, patut dibantu atau bagaimana? Gimana ya, Mas? Ya, tolonglah dibantu, Mas. Iya, karena memang kondisi ekonomi dan keluarganya juga. Iya, kondisi ekonominya juga. Dibantu, Mas. Oke. Okay. Sama-sama lah. Iya, biar kehidupannya ya, lebih layak ya. Iya, lebih layak. Nanti besok juga rencana saya mau silaturahmi ke rumahnya nih. Kalau nggak besok, nanti malam. Ya. Biar nggak mengganggu aktivitas Mas To juga mencari barang rongsok, mungkin kita malam okay nanti. Oke, okay, Mas. Matur suwun, Mas Aris. Okay. Terima kasih juga. Berkah selalu nih semuanya. Oke. Okay.